Tugas Densus 88 Mabes Polri menggeledah dan mengolah TKP rumah Saiful Bahri, terduga teroris yang digerebek petugas minggu pagi. Dari penggeledahan, petugas membawa sejumlah barang bukti yang diduga berhubungan dengan rencana aksi terduga teroris. Menurut Ketua RT setempat yang menyaksikan penggeledahan, sebuah laptop uang dan bungkusan yang belum diketahui isinya disita polisi. Sementara Kapolda Banten yang ikut meninjau proses penggeledahan enggan menyebutkan secara detail peran Saiful Bahri dalam jaringan teroris. Ya, ada beberapa yang diamankan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada peran pelaku ini apa sih pas sebenarnya Pak? Perannya? Perannya yang jelas, yang bersangkutan ada kaitannya dengan jaringan pelaku yang kemarin ditangkap di Majalengka. Densus 88 menangkap Saiful Bahri minggu pagi di Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Serang, Banten. Sehari-hari ia berprofesi sebagai penjaga konter telepon seluler.